Oke, selamat pagi dari terminal tipe A Kertawangunan Kuningan. Duh, belepotan ini. Jadi ini pagi pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan melihat situasi, kondisi, dan juga ada bis-bis apa saja yang berangkat dari terminal Kertawangunan Kuningan ini. Jadi ini situasi pagi ini. Nah, ini ada Prima Jasa. Trayeknya itu Kuningan Cirebon Lebak Bulus, dan ini Prima Jasa juga dengan trayek Kuningan Cirebon Bekasi. Di sebelah sana ada Damri tujuan ke Bandung. Oke, teman-teman jangan lupa untuk follow juga ya Instagram, TikTok, dan Snack Video. Nah, ini di sebelah barat itu banyak sekali Prima Jasa. Pukul 6.46 pagi tiba di Terminal Kertawangunan Kuningan Sahabat Brazil 02 dengan jurusan ke Cengkareng juga Kalideres. Jadi ini berangkat start awalnya dari Ciawi sekitar pukul 6.30 atau pukul 6 lah, koreksi kalau salah ya teman-teman semuanya. Pukul 6.47 waktu Indonesia bagian Barat tiba Putri Luragung Sahira Pratama dengan jurusan ke Bogor, dan ini langsung berangkat tanpa ngetem dulu di Terminal Kuningan. Oke, hati-hati di jalan. Oke guys, kita akan ke sebelah utara. Kita akan melihat ada bis apa saja. Oke, ini ada Prima Jasa akan diberangkatkan ke Lebak Bulus ini ya. Oke, hati-hati di jalan. Ini Damri Bandung, dan yang sebelahnya juga Damri Bandung juga. Nah, di sebelah sana banyak penumpang. Kayaknya pagi ini ramai penumpang juga ini. Oke, jadi ini Damri Bandung. Jadi ini penumpang ini banyak. Ini ada Citra Adilancar. Sepertinya para penumpang ini akan menaiki bus Citra Adilancar trayek ke Yogyakarta. Dan di sini ada Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu W7973UN. Ini yang sebelahnya Sugeng Rahayu W7969UN. Ini berangkat pukul 7.30-an ya. Ini saya suka banget livery atau body dari Citra Adilancar. Dia bodinya klasik, kokil, mantap. Dan untuk yang W7969 itu pukul 11.45 diberangkatkannya. Jadi yang 7973UN dulu dia berangkat. Oke, di sebelah sini ada Damri, ini tujuan Bandung, sedang dicuci, kemungkinan berangkat siang. Bineka Grandmaster baru tiba di Terminal Tawangunan. Ini tujuan Cirebon Merak. Nah, dia terakhir dia sampai Merak.
ini situasi di parkiran busnya. Sini yang siap diberangkatkan ada Sugeng Rahayu, Citra Adilanca, Prima Jasa, Damri, dan juga Bineka Grandmaster ke Merak. Nah, ini SL tujuan ke Surabaya. Citra Adilanca ke Yogyakarta, dan ini Prima Jasa akan masuk ke jalur keberangkatan. Ini tujuannya ke Lebak Bulus. Ini kita lihat sebelah barat, ini banyak sekali Prima Jasa mendominasi di terminal Kuningan. Jadi untuk Prima Jasa ini dari Kuningannya dia ada dua trayek ke Bekasi dan juga ke Lebak Bulus. Jadi untuk pemberangkatannya setiap ya kurang lebih 30 menit sekali dia ada jadwal keberangkatannya. Nah, ini Damri 5228 jurusan Bandung yang tadi sedang dicuci. Ini kemungkinan dia dari Bandung start siang atau sore atau malam ya, kurang paham juga. Ini SR ini berangkat siang pukul 11.45. Nah, jadi untuk bus Citra Adilanca ini trayek Yogyakarta, yaitu lewatnya lewat jalur tengah dan selatan ya, Purwokerto, Bumi Ayu dia. Oke, jadi ini bagi yang membutuhkan apa Sugeng Rahayu dengan trayek ke Surabaya, kalian bisa langsung menghubungi nomor pengurusnya Bapak Heri. Jadi bagi kalian yang akan ke Semarang, Tegal, Brebes, Madiun, Ngawi, Solo, dan Surabaya tentunya nih. Tepat pukul 7 pagi Damri 5229 dengan jurusan ke Bandung ini akan diberangkatkan. Jadi untuk Damri di Kuningan untuk tujuan Bandung ini ada beberapa jadwal keberangkatan, itu pukul 7, pukul 8, 9, ada 4 atau 5 gitu. Jadi hampir setiap jam lah dia berangkat ke Bandung. Dan di depannya itu ada di Pasena Raya Tanjung Priuk ya. Langsung berangkat Citra Adilanca Yogyakarta. Ini saya suka sekali nih dengan bodinya, klasik, gokil, asli, keren, unik gitu, beda daripada yang lain. Dan juga bisnya masih tetap bagus, terawat ya. Oke, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Nah, bagi kalian yang akan membutuhkan atau naik bus Sugeng Rahayu dari Kuningan menuju ke Surabaya, Solo, Semarang, Tegal, Brebes, Madiun, Ngawi, ini bisa langsung ke perwakilannya atau pengurus Bapak Heri. Nah, ini dia. Yang letaknya di sebelah utara di Terminal Kertawangunan. Nah, ini ada Putra Luna Gungsakti Montel. Ini trayek Kemayoran apa yang kemana ini ya Montel ini? Ini dia akan berangkat. Oke, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.
Ini ada sahabat Raja Wali ini baru masuk atau baru tiba di terminal Ketawangan, langsung disusul dengan sahabat Sabar Subur. Kalideres ini ya, tanah tinggi ini kalau tidak salah yang Sabar Subur. Karena yang Raja Wali Merak kalau tidak salah ya. Nah, coba di komen ya, takut salah dari yang tahu. Oke, langsung berangkat sahabat Sabar Subur. Prima Jasa tujuan ke Lebak Bulus ini akan jalan, tapi saya lihat Prima Jasa untuk trayek Kuningan ini walaupun dia hampir setiap 30 menit sekali selalu ada saja penumpang di jalan itu, jadi hati-hati di jalan. Oke, selamat sampai tujuan. Oke semuanya, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.